Halo pemirsa hariansuara.com. Kita kali ini akan membuat es krim jagung manis yang tentu akan disukai oleh keluarga Anda. Bahan-bahan yang dibutuhkan: jagung manis, gula pasir, tepung maizena, susu evaporasi, kemudian santan, dan secumput garam. Mari kita mulai membuat jagung manis dicampur dengan santan, kita proses menjadi halus dengan blender. Kita masukkan jagung yang sudah dihaluskan tadi ke dalam panci. Gunakan api kecil ya. Kemudian kita campurkan susu sambil diaduk-aduk. Kemudian tambahkan gula pasir dan sejumput garamnya. Kita aduk agar santannya tidak pecah. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, matikan kompor dan diamkan hingga dingin, untuk kemudian dituang ke dalam cetakan dan dimasukkan ke dalam freezer selama 12 jam atau sehingga mengeras. Dibekukan selama 12 jam di dalam freezer, es krim jagung manis kita telah selesai. Tinggal dinikmati bersama keluarga tercinta.